tiruan nih. Tiruan. Oh, bener licin ini. Hati-hati guys. Awas kalau jatuh ke bawah lo. Aku jatuh. Biasanya kata suara lo. Wah. Apa yang ngigitan jatuh lo kepleset. Sana tanah-tanah ini, tanah kakek saya ini. Ini nanti saya mau buat water boom ini. Mantap. Yang itu saya mau buat water park. Mantap betul. Ini saya tanemin pandan. Ini pisang. Nanti kalau udah berbuah saya kasih. Ini juga nih, saya kasih nih. Gratis. Itu pohon kelapa tuh bisa ngambil sendiri. Kalau perlu saya ambilin. Mantap. Ini gimana, Sin? Ini jadi tanah siapa ini, Sin? Tanah om saya. Oh. Tapi yang depan itu tanah kakak saya loh. Oh iya. Mau saya bikin water boom di sana. Oh iya. Iya. Saya mau buat water park, men. Oh, water park. Water park saya mau bikin di situ di waduknya. Oh. Iya. Enggak apa orang tenggelam. Jadi masuk surga gratis gitu. Surga gratis. Okay. Kalau banyak pahala. Kalau banyak pahala. Not. Kalau pahalanya dikit gimana? Ya udah biarin aja masuk neraka lah. Ada di sawah dan pemandangan sawahnya ini seperti di Bali, tadi nggak tahu namanya apa. Saya tidak kamera depan, Pak. Ini bagus banget, coba nanti kita lihat. Mari kita tanam. Li, kamu capek nggak, Li? Aku nggak. Pura-pura capek dong. Aduh, baru bisa capek. Wah. Ali meninggal. Jangan. Kok gelap banget ya? Jadi kalian tahu nggak apa yang membuat saya bertenaga dan tidak capek dan tidak kepanasan saat di jalan ini? Apa? Itu hanya ada di kaos Marky Chaps. Ini kaosnya itu kalau kalian pakai kaos ini ya, itu akan menambah 90% tenaga biar larinya cepet, kenceng, terus jalannya kuat. Wah, mantap. Boleh saya pakai? Jangan, ini punya saya doang. Oh. Tapi Anda bisa membelinya. Wah, di mana? Di Instagram Marky Chaps. Ajay, langsung beli. Oke. Lagi ada diskon tuh. Wih. Oke, Marky Chaps. Let's go. Let's go. Cepetan, Kolbat. Orang sawah. Ya, ini udah biasa. Ini. Oh, konten. Pada mau kemana nih ibu-ibu ini? Pada kemana? Aduh, kok pulang sih? Refleksnya nyala sih, enggak ya? Mau kemana nih? Mau kemana? Next time. Mau kemana? Bikin aku. Kenapa go home? Go to Bandung. Ditawarin ke Bandung langsung. Dadah. Tapi mau ngatur. Pak. Dadah, kamu, dadah, hati-hati. Makasih, Om.
Jadi ini kenapa nih ada facial tiba-tiba ini kenapa nih? Jadi gue itu mau ikutan cuman baru diizinin. Kenapa diizinin sekarang? Kenapa baru diizinin? Gak tahu, nggak boleh 2 hari, bolehnya sehari gitu. Nanti saya cemplungin kamu ke depan situ. Iya, ke situ. Ke sana. Ya ada pusaran air. Iya, ada pusaran air. Kita berenang bareng di sana. Nanti saya itu nanti itu saya bikin water park. Mantap kan? Let's go. Pembalap. Guys, jadi kita lagi happy unggunan lagi. Ini malam-malam jam 8 malam. Ada sini. Mantap. Jadi ini kita lagi nunggu resi bintang juga. Karena tadi malam kemarin malam itu ada resi bintang Orion dan resi-resi bintang lainnya. Cuma kalau di HP ini nggak bakal kelihatan, mungkin nanti di kita kasih fotonya dari kameranya Ali. Mantap. Kita apa yang mau dulu sambil bakar-bakar sosis sama teman-teman lainnya. Mantap. We'll be right back.
lagi ngungsi bro. Ini Anda punya tatonya nggak? Nggak Anda ada tatonya? Saya ada tulangnya. Wow. Bang. Tarik nafas. Bang. Ayo cepet. Salah ya. Iya harap aja. Harap aja. Ada hatimu. Enggak ada sebelah ya. Rasanya wang sepion pusing melalui hati. Buah kecapi tadi dari emak, coba kita buka. Ini bukanya agak susah, gimana ya caranya? how to open it? Pakai kuku tidak bisa. Akhirnya kita berhasil membukanya. Ini kayak ini, kayak serikaya dalam namanya, tapi buah kecapi baunya kayak bau. Oh iya, manggis coy. Saya manggis. Jujur aja saya belum pernah makan manggis. Oh iya. Manis-manis asam. Makan manggis mah klop semua. Kayak rambutan. Rambutan. Ya, pegang dulu. Campuran rambutan. Manggis, cuman gimana ya? Manggis tapi warnanya kuning. Asem. Asem. Kayak manggis. Anda suka? Mayan. Mayan. Oh. Saya kurang cocok sama makan kayak gini. Guys, nih. Mantap. Kamu aja. Makan lagi, Mas. Mantap. Teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di ini namanya apa ya? Pinggiran Danau Waduk Kirata. Jadi di sini tuh ada orang-orang mancing di bawah, terus banyak keramba-keramba ini buat cari ikan, terus ada yang lagi nyari ikan juga. Tadi kita nyobain buah capi. Rasanya tuh kayak manggis katanya. Cuma kalau kata saya kayak rambutan tapi asam. Oke. Pemandangannya bagus banget. Jadi kalau kalian mau kesini langsung aja ke Waduk Kirata. Dari mana, Sal? Tuh di makan lagi. Oh, mantap. Jadi di sini pemandangannya tuh ada gunung, ada air, ada orang mancing. Itulah, lihat orang mancingnya. Kita nanti ke atas lagi. Hari ketiga, hari terakhir. Makan dulu kawan-kawan. Ada nasi, tahu tempe, ayam, sambal, lalapan, sama ikan. Mantap sekali. Yuk, makan yuk.
mantap, makan sesi terakhir. Bentar, Mang. Dan makan sesi terakhir. Oh, sesi terakhir. Ini harus banyak. Sama. Enak nih teh nasi, telur tempe, ayam, lalapan, ikan, sambal. Halo teman-teman, jadi sekarang saya lagi ada di kamar namanya Villa Bambu. Nih, ayo kita runtur lah. Kita liatin Villa Bambu itu seperti apa. Anggap. Ini ada sindur, ada fasilitasnya. Ini satu fasilitasnya kamar mandi di sini. Yoi, mantap teman-teman. Jadi sekarang ganggu pisan ya. Jadi sekarang kita udah di depan Villa Bambu. Nah, kita apa namanya? Room tournya dibantu oleh Faisal. Jadi Faisal adalah aktor room tournya. Ayo kita room tour. Ayo, Pak. Oke, jadi sekarang kita akan room tour. Villa tour. Jadi di sini ada Villa Bambu ya. Ini villa tempat kita menginap selama 2 hari ya. Jadi di sini ada parkirannya. Ini lumayan besar, bisa untuk beberapa mobil. Terus di sini ada ruang utama ya. Ya. Kita lihat di sini ada ruang utamanya, ini bisa terintegrasi langsung masuk ke dalam. Langsung kita ke sini. Halamannya luas. Di sini juga ada langsung bisa terintegrasi ke dalam, semuanya bisa dibuka. Nah, di sini jadi semuanya ada pintunya ya. Ada pintunya, jadi ini bisa dibuka semuanya. Dan yang di dalam itu bisa terlihat lebih luas. Oh, di sini view-nya langsung ke Waduk Cirata. Halo, Bro. Isuk si Paisa jadi pengusaha batu bara. Waduk Cirata. Apabila dilihat dari lantai 2 lebih bagus view-nya. Di sini kehalangan pohon tapi tetap kelihatan. Terus ini ada taman-taman, tempat pembakaran. Tuh, tempat pembakaran jadi tempat sampah. Sini halamannya sangat luas. Kemarin juga di sini dipasang tenda, jadi kita lihat sih, kita lihat view-nya. View-nya sampah itu. Nah, kita lihat view-nya. View yang bagus mah dari sini. Kita masuk ke dalam ya, ke vilanya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam vilanya. Silakan. Jadi di sini adalah ruang utama. Ruang utama tempat kita bercengkrama. Di sini ada TV dengan PS. PS udah mau dibawa. Terus di sini yang tadi saya bilang, ini semua pintunya bisa dibuka. Terus kita ke sini. Ini ada dapur ya. Dapur. Kamal. Tempat kita masuk, buat ngeliwet tadi. Terus di sini ada kamar utama yang tadi saya bilang. Jadi ini kamar utama ya. Bisa dilihat ini ada kasur king. Terus di sini yang tadi saya bilang ada kaca. Terus di sini, Man. Pokoknya ini, hah? Ruang utama. Ya. Terus kita kesana. Ini ada namanya tuh gudang, tempat kulkas. Kalau kita nyimpan persediaan makanan selama di villa. Oke. Sini ada kamar mandi. Ini kamar mandinya cukup luas. Di sini ada bathtub juga. Ada bathtub juga, shower sama ada wastafel lengkap. Di sini juga ada ini untuk simpan barang. Lanjut, kita ke sebelah sini. Di sini ada meja makan. Oke. Buat kita buat mempersiapkan makanan selain di dapur. Terus kita ke atas. Sini tempat kita tidur barengan ya. Ini ada kasurnya di sini, kasur lipat. Terus ada kursi-kursi. Jadi kalau malam-malam kita kalau kebanyakan tidurnya di sini gitu. Di kasur utama itu buat orang tua. Ini ada view langsung ke daerah luar, ke teras. Ya, sama yang di sana ada view langsung ke danau. Nah,
Ya, jadi sekian room tour villa dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang mau ke villa ini. Silahkan kontak di bawah. Yo, terima kasih. Wah, Mang Ayan, persembahan terakhir. Mantap, mantap, mantap. Gas, gas, gas. Sebenarnya, bangga, bangga. Ayo keluar ya.